Dalam usaha memberi kefahaman dan kesedaran orang ramai terhadap pentingnya pencegahan penyakit kanser payudara di peringkat awal, Hospital University Sains Malaysia, HUSM Kubang Krian dengan kerjasama Yakut M. Sdn Bhd serta Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Kelantan menganjurkan program Jom Jadi Awesome sempena kempen kesedaran kanser payudara peringkat negeri baru-baru ini. Program yang berlangsung di Dewan Utama Kampus Kesihatan HUSM ini mendapat sambutan daripada orang ramai pelbagai peringkat usia dan juga bangsa. Majlis dirasmikan pengarah USM, Profesor Datuk Dr. Ahmad Sukari Halim. Pelbagai aktiviti menarik disediakan kepada orang ramai termasuk gerai jualan dan pameran. Menurut Profesor Datuk Dr. Ahmad Sukari di Kelantan, pemeriksaan saringan boleh dilakukan di Unit Kesedaran dan Penyelidikan Kanser Payudara Bestari HUSM. Secara purata, bagi setiap bulan, unit berkenaan berjaya mengesan 5 wanita yang menghidap kanser payudara dan sejurus itu langkah rawatan awal segera dilakukan. Rawatan kanser di tahap awal katanya adalah lebih mudah serta kurang implikasi terhadap pesakit. So, biasanya kalau macam operasi untuk pembentukan payudara, sepenuhnya mengambil masa 8 jam, 9 jam. Tapi kalau kita dapat peringkat yang awal, kita boleh melakukan dalam masa 2-3 jam. Turut menjayakan kempen kali ini ialah bekas pesakit kanser payudara Asarita Minaziah Hisham, 42 tahun. Dia yang mendapat rawatan awal selepas mengetahui diserang penyakit paling ditakuti golongan wanita ini menasihatkan agar kaum sejenisnya melakukan pemeriksaan saringan kanser payudara secara berkala walaupun tidak mempunyai sebarang tanda-tanda penyakit itu. Menurutnya, dia yang secara kebetulan melakukan pemeriksaan saringan terkejut apabila disahkan menghidap penyakit kanser payudara pada usia 36 tahun. Pemeriksaan awal menyelamatkan dirinya kerana penyakit berkenaan berjaya dirawat disebabkan masih berada di tahap awal. Jadi masa tu memang ada lawatan untuk pergi ke fisioterapi lah. Kebetulan tak tahu lagi masa tu. Tapi sebab kawan-kawan ajak masuk pusat kanser USM, saya pun okeylah, dah masuklah. Jadi bila saya dah masuk tu, saya rasa macam okeylah, dah memang ala-ala masuk. Why not check aje? Bila check tu, dia check pakai tangan je, nurse dekat situ. Kempen kesedaran terhadap penyakit kanser payudara ini disambut pada Oktober setiap tahun. Okay, kali ni insya-Allah. Selamat pagi, Malaysia.